suruh sini, suruh sini. Kemenangan judi menjanjikan kekayaan. Bukankah kalian main judi dengan harapan ingin menang? Ya, ya. Dan barangkali di antara kalian mengharapkan bahkan ingin kaya, betul? Oh, kalaupun kau menang, itu awal jadi kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Pak, cerita Tuhan. Tadi Tuhan bilang menang awal dari kekalahan, kaya awal dari kemiskinan. Maksud Tuhan bagaimana? Tolong jelaskan Tuhan. Anda pernah menang? Pernah. Pernah kalah? Pernah. Yang mana yang lebih sering? Menang atau kalah? Lebih sering kalah. Berarti kalaupun kau menang, pada akhirnya pasti kalah. Betul? Betul, betul, betul. Dan begitu juga, adakah orang kaya dari judi? Silakan cari ke seluruh pelosok dunia. Tidak akan ada orang kaya hasil dari judi. Seandainya ada orang menang dalam jumlah besar kaya, tapi pasti akhirnya dia akan kembali miskin karena ingin selalu berjudi dan berjudi, ingin selalu lebih menang, lebih kaya. Faham? Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Kalau memang dia akan menjadi jahat, Tuhan. Tapi bagaimana kalau menang? Ya, orang kalah berjudi wajar kalau menjudi. Betul. Dia akan mencuri, dia akan merampok. Tapi bagaimana yang menang? Orang menang judi pun juga dia akan menjadi jahat. Kenapa? Karena hasil judi tadi dia akan gunakan untuk membuat kejahatan-kejahatan yang lain. Misalnya hasil judi tadi dia akan gunakan buat melacur, buat apa namanya, mabuk-mabukan. Dengan begitu, betul. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Kurang judi, najis tiada berkah. Betul.